Sobat Achievers, jumpa lagi dengan Istanto Live. Dan tadi Istanto Live sudah jalan-jalan di hutan. Dan sekarang kita berada di sebuah tempat makan yang baru, yang keren dengan konsep kekinian dan lagi hits banget. Ini namanya adalah Mas Sapi. Wow, keren banget ya kan? Di sini udah kelihatan banyak pohon-pohon besar yang rindang dan udaranya pasti sejuk. Pasti enak banget buat makan. Dan Sobat Achievers, pasti penasaran dong di Mas Sapi itu seperti apa? Menunya ada apa aja? Dan juga pengunjung di sini bisa ngapain aja. Wah, makanya ikuti terus program Icip-Icip enak dan enak banget. Sampai selesai ya. Bersama Istanto Live. Oke, Sobat Icipers, are you ready? Let's go! Biar bisa lihat sapi juga. Boleh. Ya. Saya suka sapi. Oke, Mas. Silakan. Yuk. Oke, Mas, menu yang favorit di sini apa aja ya? Untuk makanan berat kita ada sop buntut. Oke. Okay. Lalu stick reguler saus mushroom. Iya. Ada pecak sapi juga. Wih, gokil. Terus kalau untuk snack kita ada burger, ada toast beef juga. Oke. Okay. Itu untuk minuman kita milkshake kurma banana sama smoothie sunkiss mango. Wih, smoothie sunkiss mango ya? Iya. Oh, gokil. Ya udah, itu aja deh, Mas. Aku pesen yang tadi ya. Pokoknya Sobat Icipers, kita akan segera icip-icip menu yang enak dan enak banget di Mas Sapi Badraden. Oke, thank you, Mas ya. Oke, siap. Permisi, Kak. Sebelumnya, untuk pembayaran kita langsung ke kasir ya, Kak? Oh, boleh. Boleh. Ayo, kita ke kasir dulu. Silakan. Oke, Sobat Icipers, kita ke kasir dulu ya.
silakan Kak, kasihnya di sini. Oke. Okay. Siap. Iya. Total tagihannya 244. Oh, ya. Oke. Okay. Bisa bayar non cash ya? Oke, okay, ya. Baiklah. Oke, okay, thank you. Ya. Yeah. Oke, okay, Sobat Teachers, karena cuaca di luar ini sudah mulai kabut, sudah mulai mendung, nah kita harus pindah lokasi ke VIP. Wih, gokil banget. Sobat Teachers, kita akan makan di Masapi di ruang VIP. Jadi di sini kalau mau makan di ruang VIP ini minimal ordernya adalah 300.000 or 300.000 ya. Yuk kita langsung ke ruang VIP ya. Boom. Oke, okay, Sobat Icipers, masih bersama Istanto Live di program Icip-Icip. Enak dan enak banget. Dan sekarang Istanto Live lagi duduk di ruang VIP-nya Mas Sapi Baturaden. Dan alhamdulillah lah ya, sekarang sudah ada bersama kita, ada Pak Gesni. Halo Pak Gesni, selamat Halo, siang. Selamat siang. Jadi Pak Gesni ini adalah owner dan juga konseptor dari Mas Sapi Baturaden. Jadi Sobat Icipers, pasti penasaran dong. Mas Sapi itu seperti apa sih? Menunya di sini ada apa aja? Terus tempatnya bagaimana? Dan kalau mau makan di sini, seperti apa caranya? Oke, kita langsung aja ngobrol dengan Pak Gesni. Halo Pak Gesni, gimana Halo, kabar? Halo Mas Is, alhamdulillah. Gimana Mas Is, sehat? Alhamdulillah, oh, baik. Yeah. Ini kan tadi saya dapat informasi dari teman ya. Jadi yeah. postingan-postingan itu, Mas Sapi itu keren banget nih. Alhamdulillah, dan memang amin. Sesuai dengan aslinya. Tadi saya datang ke bawah, amin. Saya udah lihat-lihat yeah. gitu. Dan Sobat Icipers kan juga pengen tahu nih, Mas Sapi ini konsepnya seperti apa, kok langsung rame gitu ya, langsung hits gitu. Ini silakan gimana Pak Gesni? Oh ya, ini gimana? Jadi perjalanan awalnya gini Mas, kita kan bertiga. Ya, kita tiga orang, jadi ownernya tiga orang, konseptornya juga tiga orang. Oh, gitu. Gitu ya. Kita sering beradu pendapat, tapi pada akhirnya kita bisa munculin ini, Mas Sapi. Oh, gitu ya. Yang alhamdulillah bisa diterima sama teman-teman dan masyarakat. Betul. Gitu. Ya. Jadi kalau konsep awalnya begini, karena kita lokasinya kan deket pangunan sapi Mas, gitu kan. Ada ya. Anu ternak sapi susu. Terus kita kebetulan lokasinya di hutan juga. Oh ya. Jadi otomatis kita cari bangunan yang sesuai dengan hutan. Yang sesuai tapi bukan berarti terus jadi kayak
kita warna apa menyesuaikan hutan juga enggak. Tapi kita pengennya di hutan tapi bikin bangunan yang unik. Unik yang kontras. Kontras ya. Makanya kenapa jenengan lihat warnanya kan banyak putih-putih juga. Oh, iya, betul. Itu supaya kontras dengan hutan. Oh, jadi kan ketika buat foto dilihat juga jadi enak gitu. Iya, makanya sobat YouTubers di sosial media ini memang lagi hits banget orang posting di Mas Api. Ya, karena memang kita bangunannya juga dibikin agak antik ya, gitu. Termasuk ruangan ini ya, ini spesial banget, men. Nanti bisa dilihat di video sampai akhir di sini tempat ruangan VIP-nya itu seperti apa ya. Oke, untuk nama Mas Api sendiri, kalau Mas Api itu diambil dari nama apa nih? Mas Api itu diambil dari karena kita jujur masakan kan hampir 70% itu kita dari sapi, Mas. Oh, dari minuman sampai makanannya. Oh, gitu. Dari jadi susunya, masakan serba sapi. Oh, gitu. Masakan serba sapi. Nah, terus bisa juga lagi. Banyumas sapi. Oh, juga untuk di sini kan kayaknya cocok banget untuk keluarga juga ya. Yeah. Family mungkin yang sobat YouTubers yang sudah punya putra-putri bisa melihat sapi di sini ya, di panggonan itu ya sambil makan. Yeah, bisa. Mereka. Itu cuman kan kalau sapi itu kayak rolling ya, istilahnya dia dalam satu bulan itu nggak full. Oh, nggak full. Jadi 2 minggu di kandang, 2 minggu di luar gitu. Makanya sobat YouTubers sering-sering kesini. Nah, kalau sering-sering kesini pasti pas bisa menangis gitu. Sapi. Promo-promo. Oke, untuk area sendiri ya, tadi kan saya datang nih ngobrol sama petugas di sini, banyak spot untuk duduk ya. Banyak. Aja, kita sekitar 200 lebih kursi. 200 udah, kursi ya. Dan areanya dibagi ada tadi ada duck ya. Ada VIP. Deck, ada VIP, ada segitiga ini ada 3. Oh, gitu. Yang VIP kan cuma ruangan ini aja. Satu aja. Nah, yang VIP cuma ruangan satu ini aja, minimal order cuma 300.000. Wow, murah banget. Bisa diisi 6-8 orang, bahkan 10 orang ya? Bisa. Oh, murah lah kita. Murah ya, 300.000 ruang VIP bisa diisi sampai 8 orang. Bisa. Hanya di Mas Api. Oke. Terus kalau tempat yang lain yang untuk duduk itu ini lesehan. Sengaja kita bikin konsep bening supaya mereka di ruangan tapi kayak terbuka. Oh gitu, dan masih bisa melihat masih lihat di atas gitu. Oke, baiklah. Oke, Pak Ges nih, tadi kan kita ngobrol seputaran menu ya. Jadi kebanyakan dari sapi. Ini mulai dari susu sama dagingnya ya. Gini, kita minuman kebanyakan dari susu. Milkshake, smoothie. Susu jahe, kopi susu. Dan kita pakainya susu murni, Mas. Dan rasa-rasa dari minumannya pun kita pakai buah asli. Oh gitu. Jadi mangga Sunkist ya beneran pakai mangga sama Sunkist. Oh gitu. Nah, untuk jam operasional sendiri nih. Ini Mas Api buka mulai buka jam mulai jam 9, tutup jam 9. Oh, jam 9. Iya, buka jam 9 pagi, tutup 9 malam. Ya, oke, Pak Ges nih. Ini kan saya lihat kalau setiap lewat itu kan ramai banget ya. Yeah. Jadi buat sobat Cipers yang mau kesini biar dapat tempat itu bisa reservasi nggak di sini? Bisa kita reservasi tiap hari bisa, kecuali Sabtu Minggu itu mungkin kita menerima reservasi sore, Mas. Oh, sore ya. Karena kita menghargai orang yang yang walk in langsung datang ya. Kalau, tapi tetap bisa, tapi sore. Sore gitu ya. Jam 5 ke atas. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau weekday dari pagi sampai malam bisa di sini ya. Oke, sobat Tijipers, karena ini lagi hits banget buat sobat Tijipers yang mau ke Mas Api biar dapat tempat duduk yang keren, ya bisa reservasi di nomor di bawah ini. Ya, pokoknya reservasi dulu biar nanti dapat tempat terbaik dan juga menikmati suasana di Mas Api dengan penuh bahagia. Wah, gokil. Buat sobat Tijipers, kalau mau ke Mas Api ini nggak cukup sekali ya, Pak Gesni ya. Yeah. Harus setiap bulan minimal 2 kali. Iya, betul. Iya, benar. Sini oksigennya bagus. Oh, betul-betul ya. Benar, serius. Saya sendiri kan orang bawah ya. Kalau ke Batu Raden itu di sini oksigennya itu. Iya. Karena di sini lagi musim pandemi gini oksigen kan ya untuk meningkatkan imun ya. Udah gitu suasananya sejuk, alami. Menunya juga sehat ya, itu yang terpenting gitu ya. Oke, baiklah sobat Tijipers, menarik sekali obrolan kita dengan Pak Gesni ya. Dan tadi Istanto Live sudah pesan beberapa menu di sini dan kita akan tunggu sebentar lagi menunya datang. Penasaran dong menunya seperti apa? Oke, sebentar lagi.
Oke, Sobat Cicipers. Nah, ini dia menunya sudah datang, udah lengkap semua dan emang bener-bener penampilannya menggoda selera. Dan kita langsung ngobrol dengan Pak Gesni ya tentang menu yang udah Istanto Live pesen apa aja di sini. Wah, pasti penasaran dong. Langsung aja kita tanyakan ke Pak Gesni ya. Oke, Pak Gesni, ini menunya udah datang semuanya. Wuhuu, keren. Nah, kita jelas dong dengan tampilannya kayak gini pasti menggoda selera. Nah, ini nih kabarnya teman saya yang paling favorit pengunjung di sini adalah sop buntutnya nih. Nah, ini sop buntutnya nih resep sendiri atau gimana nih? Ya, ini sop buntut itu resepnya kita ambil dari resep nenek moyang orang kampung ya. Wih, jadi gokil. Gak simpel, kita ini pakai bumbu rempahnya lumayan banyak. Oh, jenisnya. Gitu. Jadi lebih banyak kombinasi bumbunya gitu ya. Jadi ini kita di rasanya insya Allah beda dengan yang lain. Oh gitu. Jadi resep ini sudah turun temurun dan kita seperti menjadi anggota keluarga di sini. Wah, gokil. Karena nggak ada di tempat lain. Resep keluarga kita jadi keluarganya Pak Gesni sekarang. Luar biasa. Oke, untuk steak sendiri nih, ini dagingnya juga ini kita pakai spesial ya? Tenderloin ya, Australia. Tenderloin. Terus sausnya itu kan saus mushroom ya, saus campur. Oh, gitu. Kita pakai keju, pakai susu gitu. Wih. Jadi temanya masih seputar sapi dan ini sehat. Ya, oh, luar biasa. Masakannya banyak kan sapi, tapi tetap ada. Kita ada menu nasi goreng ayam, ayam goreng kampung juga ada. Oh, gitu ya. Jadi opsionalnya masih bisa dinikmati semua ayam, ya. Ayam-ayaman bisa. Oh, okay. Ayam kampung ada. Gitu. Oh, gitu. Nah, ini sendiri ini penasaran juga nih. Nah. Ini pecak sapi ya namanya ya. Pecak sapi. Jadi ini idenya kan dari ada pecak kambing. Ini kita bikin pecak sapi. Jadi ini sambel dari cabe, gula jawa, dan lain-lain gitu. Oh gitu. Wih. Nah, dibikin pecak sapi insya Allah ya ini pedes nendang. Manis pasti pedes. Mantap ya. Jadi kalau biasanya kita makan pecak kambing, ini kita makan pecak sapi. Di sini juga ada sapi sambal matah. Ada sambal matah. Sambal hijau. Wih, gokil. Lengkap banget Sobat Cipers. Nah, untuk ini sendiri nih, ini ada burger dan toast ya, toast beef ini pakai daging juga ya dalamnya? Toast beef itu kita pakai daging, dicincang, dikasih bumbu, dikasih bawang bombay gitu. Wow, gokil. Dikasih sayur-sayuran, sausnya kita bikin sendiri, ada susu, ada mayones dan lain-lain. Wih, gokil. Jadi ini menunya kaya banget ya, berbagai macam komponen, komponen sih apa sih? Maksudnya bahan-bahannya tuh ya. Premium di sini ya, semuanya serba spesial. Ini burgernya juga kita pakai daging murni, nggak dikasih campuran, cuma gitu. Daging, sapi, dikasih bumbu aja. Gokil, mantap. Artinya kita juga cari yang enak, enak. Istimewa ya. Nah, selain ini menu dari daging sapi juga tanpa meninggalkan kearifan lokal. Ini ada mendua di sini. Dan menduanya pun kita bukan yang pakai micin banyak itu enggak. Oh gitu. Kita cuma pakai garam sama rempah-rempah. Oh gitu. Jadi tanpa micin, tanpa MSG, tetap sehat di sini. Wah, keren. Jadi rasanya beda. Rasanya beda ya, lebih enak ya. Jadi ini local wisdomnya di sini tanpa meninggalkan kearifan lokal, tetap juga menyajikan. Harus ada ya, karena kalau nggak ada menduan kayak masih ada yang kurang. Nah, tadi kan untuk makanannya bahan-bahannya jadi dari sapi ya, daging murni dan sebagainya. Dan nah, untuk menu minumannya sendiri, Istanto Live sudah pesen smoothie sunkissed mango dan satu lagi ada milkshake kurma banana. Dan ini juga dari buah asli. Wah, gokil. Ya, nah, kalau asli, yang murni. Oh iya, ini pakai mangga asli gitu ya? Mangga asli. Ini mangga asli, ini sangkis asli. Gokil asli. Kurmanya juga asli. Wah, gokil benar-benar istimewa nih menu-menu di Masap ini. Pokoknya buat Sobat Cicipers, setelah nonton video ini langsung aja agendakan ke Masap bersama keluarga atau teman dekat ya. Atau mungkin yang mau makan malam romantis juga bisa di sini ya. Pernah ada di sini ada romantis dinner ada. Cuman mereka bawa setting sendiri ya. Setting sendiri. Ya. Kita hanya menyediain tempat sama makanan. Oh, gitu ya. Settingnya mereka bawa sendiri. Okay. Jadi yang buat Sobat Cipers yang pengen nembak ya. Nembak dodor. Atau mau pengen sesuatu yang berbeda, makan di tengah hutan hanya di Masapi bisa booking di sini, reservasi di nomor berikut. Ya pokoknya di sini apa aja bisa lah ya. Bisa. Kita bisa mengakomodir. Baiklah. Terima kasih Pak Gesni. Luar biasa sekali menunya. Sukses selalu untuk Mas Sapi dan Pak Gesni. Sehat selalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, Sobat Icipers. Masih di program Icip-Icip. Enak dan enak banget. Oke, terima kasih. Yuk.
Oke, Sobat Icipers, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Istanto Live bakalan icip-icip menu yang ada di Masapi Baturaden. Dan yang pertama mau diicip-icip sama Istanto Live, ini ada sop buntut. Wow, gokil. Nah, ini dia sop buntutnya. Dan ini adalah resep turun-temurun keluarga. Keluarga besarnya yang punya sini ya. Oke, langsung kita cobain men. Ini adalah sop buntut spesial yang ada di Masapi Baturaden. Langsung aja kita cobain ya. Bener-bener enak banget. Ini bumbunya bener-bener banyak ya. Dan juga dagingnya tuh sangat lembut. Pokoknya spesial banget. Dan ini juga menu favorit pengunjung di Masapi Baturaden. Pokoknya Sobat Icipers harus coba ya. Wow, gokil, gokil banget. Luar biasa men. Wow. Wah, ini Sobat Icipers, ini adalah sop buntutnya ya. Dagingnya tuh emang benar-benar lembut banget. Dan bumbunya memang ini benar-benar resep turun-temurun. Jadi genuine original recipe. Dan pastinya sesuai dengan acara icip-icip, ini kategorinya adalah enak banget. Uhuy. Oke, Sobat Icipers, masih di program Icip-Icip bersama Instanto Live. Oke, dan spesial edisi kali ini kita di Masapi Baturaden. Dan menu berikutnya ini ada steak saus mushroom. Wih, gokil. Ini dari dagingnya aja udah bener-bener menggoda banget ya. Langsung deh, kita cobain guys. Uhuhu, Sobat Icipers. Oke, Sobat Icipers, kita sekarang mau icip-icip namanya steak saus mushroom. Nah, kita dikasih ini dulu, dioles dulu sama sausnya nih. Wow, gokil. Dan ini juga bikin sendiri nih, men. Sobat Icipers mau? Kesini makanya. Bener-bener dagingnya tuh lembut dan kombinasi sausnya ini, mushroomnya itu asli enak banget. Oke, Sobat Icipers, dan menu andalan berikutnya di Masapi adalah pecak sapi. Wah, gokil. Jadi kalau biasanya di tempat lain tuh ada pecak kambing, nah di sini karena Masapi olahannya dari sapi, makanya menunya namanya pecak sapi. Dan ini dari daging sapi istimewa ya. Langsung aja guys, kita cobain ya. Ini dia pecak sapinya, dan ini pakai bumbunya juga banyak kali, dan sambalnya nih ini pedas menendang. Wah, gokil. Langsung aja ya. Jadi kalau orang Indonesia mau makan nggak pakai nasi itu kayak belum makan. Makanya nih Istanto Live icip-icip pecak sapi di Masapi dengan nasi. Oke, kita cobain ya. Asli mantap, dagingnya kerasa banget dan pedesnya cetar membahana. Oke, Sobat Icipers, kalau tadi kita udah nyobain menu-menu makanan yang enak-enak, sekarang kita juga mau nyobain spesial minuman yang ada di Masapi. Nah, yang pertama kita mau nyobain milkshake kurma banana. Jadi kombinasi antara kurma asli dan juga buah pisang. Wow, kita langsung cobain ya. Wow, ini dia milkshake kurma banana spesial persembahan dari Masapi Baturaden. Wow, gokil. Jadi ini susunya benar-benar kerasa banget ya, dan buah pisangnya atau banananya ini dominan sekali, dan ada kurma di dalamnya. Wow, nanti di dalam sini kita seperti lagi mencari jejak ya, kurmanya ada di mana. Dan langsung masuk ke hati men. Wuhuy, karena ini berkesan banget ya. Ternyata di sini kurmanya.
Oke, Sobat Digiports, menu minuman yang kedua ini spesial adalah smoothie Sunkist Mango menggunakan mango asli dan juga ada Sunkist-nya di sini. Woohoo, kita cobain deh langsung aja. Wow, gokil, smoothie Sunkist Mango dari Mas Sapi Batur Raden. It's a real mango. Bener-bener nyata banget. Seperti kisah kita dan perasaanku padamu itu nyata, bukan cuma angan-angan. Haha, gokil. Oke, Sobat Cipers, jadi smoothie Sunkist Mango ini terbuat dari mangga asli dan juga susu sapi murni. Dan Sunkist-nya juga ada di sini. Gokil. Enak banget. Oke, dan dari sekian menu yang ada di sini, kita juga tetap tidak meninggalkan kearifan lokal, yaitu makanan favorit orang Banyumas. Apakah itu? Aha, ini dia menduan spesial dari Mas Sapi. Wow. Jadi walaupun banyak menu yang enak-enak, kita jangan lupa juga ada menduan spesial dari Mas Sapi ya. Dan ada sambalnya juga, men. Oke, Sobat Cipers, kita langsung cobain ya menduan spesial dari Mas Sapi. Oke, Sobat Cipers, ini dia ada special toast beef persembahan dari Mas Sapi juga dan ini menggunakan daging asli, men. Kita intip dulu ya. Wow, beneran. Gokil. Ada kejunya, ada sayurnya, dan sausnya juga pasti enak nih. Wow, gokil, bener-bener toast beef dari Mas Sapi Batur Raden. Oke, ada special burger di Mas Sapi ini juga keren banget nih. Roti dengan bahan roti pilihan, daging sapi pilihan juga, dan sayurannya ini bener-bener masih fresh, really fresh. Wow, dipotong-potong ya. Langsung aja deh kita cobain ini burger special dari Mas Sapi. Dan ini adalah spesial untuk Sobat Cipers yang lagi nonton ya. Nah, ini dia Sobat Cipers beef-nya. Bener-bener daging asli, daging murni ya. Gokil. Ini bener-bener enak banget. Oke, Sobat Icipers, demikian tadi special edition program Icip-Icip di Mas Sapi Batur Raden. Pokoknya keren banget tempatnya ya, dan tadi makannya juga udah diicip-icip semuanya sama Instant Life. Pokoknya buat Sobat Icipers, ikuti terus program Icip-Icip enak dan enak banget. Buat kamu yang punya referensi menu ataupun juga rumah makan yang asik-asik, yang enak-enak, jangan lupa hubungi nomor Instant Life di bawah ini. Oke, sampai jumpa di episode Icip-Icip berikutnya bersama Instant Life. Icip-Icip, enak dan enak banget.